Daripada 300 peserta yang menyertai uji bakat, hanya 10 saja yang terpilih ke pentas Kori Junior. Mampukah mereka meneruskan cabaran di ujian pertama ini? Teruskan bersama Kori Junior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Fakhrul Razi dari Seri Pentas Dua Shah Alam dalam perancangan Kori Junior musim yang kelima, dibawakan oleh Almas Beauty and Health, Jus Nusantara, penghulu segala produk. Kepada penonton di rumah, anda boleh undi kori-kori pilihan anda di laman web www.tv3.com.my/korijunior. Gunakan hashtag Kori Junior dan hashtag Kori Pilihan Anda. Kori pilihan penonton akan diumumkan di akhir episod nanti. Dan jangan lupa untuk tweet menggunakan hashtag Kori Junior. Kita jadikan hashtag Kori Junior trending pada malam ini, insyaAllah. Baik, minggu lepas kita telah pun saksikan 10 orang peserta Kori Junior musim yang kelima berada di atas pentas, menerima amanah dan juga mandat, menerima senaskah Al-Quran, dijadikan sebagai teman. Dan minggu ini kita akan saksikan persembahan daripada mereka, iaitu persembahan mengikut tema-tema ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun kita susun, yang telah pun kita tetapkan, insya-Allah. Kini peserta-peserta ini akan diuji dengan kekuatan hafazan, kelancaran bacaan dan juga kelunakan tarannum. Daripada ketiga-tiga elemen ini, sebanyak 60% merangkumi tajwid dan hafazan akan diadili oleh juri tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Ni Azizan Datuk Nik Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat eh? Alhamdulillah. Orin hari ni Ustaz. Wujud dia kontra dengan backdrop tu eh. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Dan juri jemputan kita akan mengadili aspek fasohah dan juga tarannum serta kefahaman ringkas bagi ayat-ayat yang dibacakan, sebanyak 40%. Juri jemputan kita minggu ini, Ustaz Anwar Hasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, lama tak jumpa sahabat lama ni. Rindu suaranya. Insya Allah, terima kasih Ustaz sudah datang ke Kori Junior musim ini. Baiklah, seterusnya sama-sama kita alihkan pandangan kita, pendengaran kita ke sebuah persembahan Bazli UNIC dan Pria Kustik. Silakan. Muharram Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Berjam Syaban Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah. Ya Allah Maha Kuasa, padamu kami meminta penyelindungan di tahun ini Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, sedapnya suara. Terima kasih kepada Bazli UNIC dan juga kawan-kawan yang hari ini Pria Akustik. Itu dia lagu-lagu bulan-bulan Islam. Dan Allah sebut dalam Quran, Inna iddatashuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Kenapa kita menyanyikan lagu ni? Ini ialah tema pada minggu ini, ialah bulan-bulan Islam. Kita juga bersama dengan tetamu khas kita pada malam ini,
Jadi kita mengalu-alukan yang bahagia Datin Mazli Haji Muhammad, pengasas Almas Beauty and Health Juice Nusantara, penghulu segala produk. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Apa nasihat Datin kepada peserta-peserta Kori Junior musim ini? Silakan Datin. Ya, terima kasih ya Ustaz Fakrul. Assalamualaikum anak-anak Umi. Waalaikumsalam. Hari ini kena ceria, kena bertenaga, kena sihat. Sofia tak begitu sihat ya sesama. Kalau sesama tak begitu bertenaga, kena amalkan jus Nusantara. Jus Nusantara membantu kita menguatkan antibodi kita, menguatkan imunisasi kita, sentiasa sihat, bertenaga, biar bersemangat ya. InsyaAllah. InsyaAllah, itu dia nasihat seorang Umi kepada anak-anaknya. Adik-adik semua dah bersedia ke? Dah. Kalau dah bersedia, kita nantikan cabaran pertama selepas ini dalam Kori Junior Pewaris Generasi Al-Quran. Kita berehat seketika. Terus setia bersama dengan Kori Junior musim yang kelima, Pewaris Generasi Al-Quran. Baiklah, insyaAllah setiap minggu para peserta akan diuji, akan diberikan soalan oleh para juri, sama ada juri tetap ataupun juri jemputan. Dan apabila juri memberikan soalan, para peserta akan menyambung ayat sehingga juri membacakan Sadaqallahul Azim. Bermakna sampai di situ sahaja bacaannya. Baiklah, kita tidak mahu buang masa. Kita akan bersama dengan peserta pertama, Adi Fawaz. Silakan juri Ustaz Ni Azizan untuk soalan yang pertama. Baik, adik Adi Fawaz, dengar baik-baik ya. Soalannya, dari surah At-Taubah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Inna iddata ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilu al-mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Okey, boleh tak adik Fawaz ceritakan sedikit kesimpulan daripada ayat yang adik Fawaz baca tadi? Ayat ini menceritakan tentang Allah menciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan untuk kita berperang, bergaduh dan bermusuhan. Bulan-bulan tersebut adalah Muharram dan Rejab, Zulkaidah dan Zulhijjah. Wallahu alam. Baik ya, tahniah adik ya. Sedikit mengenai tajwid, Ustaz bagi satu komen aja. Bila sebut huruf ataupun talimah, cuba sebut kum. Kum. Awak sebut tadi kum. Yang betul? Kum. Kum. Tadi banyak dari hum pun sama juga. Jadi hum itu saja. Mana yang lain-lain ada lagi untuk menambah baikannya. Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Ni Azizan dan juga adik Adi Fawaz. Dan seterusnya, kita akan bersama dengan peserta yang kedua pada malam ini. Silakan. Saya Nusya Kaira binti Alamduri. Saya bersyukur sangat sebab dapat masuk program Kori Junior ni. Saya nak ucap terima kasih kepada Mu'alim, Mu'alimah sebab banyak mendidik Kaira dan tidak lupa lagi ibu daya Kaira. Inilah program yang bermakna bagi Kaira. Kaira macam gembira sangat. Terima kasih semua.
adik Nur Aisyah Khaira. Soalan ustaz daripada Suratul Anfal bermula daripada ayat 71 hingga 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. Sila adik ulang dan sambung ayat tersebut. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. صدق الله العظيم. Ini adik ceritakan tentang mafhum ataupun apa yang adik faham daripada ayat yang dibaca tadi. Ayat ini mengisahkan tentang peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ialah peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Bulan Muharram merupakan bulan pertama berlakunya hijrah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, baik. Terima kasih dia. Jadi komen ustaz sikit saja untuk masa akan datang. Mungkin adik boleh baca dengan tempo yang lebih laju sikit supaya dapat membaca ayat yang lebih banyak. Kerana tadi tu agak perlahan, agak perlahan sangat. Itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Anwar Hasin atas komen yang diberikan adik. Adik Khaira, okey? Okey. Okey dah. Insya-Allah. Baik. Kita nak teruskan lagi. Dipersilakan adik Wan Muhammad Nur Firas. Silakan. Adik Firas, dengan baik-baik soalan. Dari surah Al-Mumtahanah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ulang kemudian sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Ceritakan sedikit mengenai kesimpulan ayat yang adik baca tadi. Nabi Ibrahim adalah satu contoh teladan yang baik kepada seluruh umat Islam.
Sumbangan terbesar baginda ialah membina Kaabah untuk umat Islam menunaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Terima kasih. Okey, Adik Firas, bacaan yang amat baik. Cuma lontaran suara masih lagi ada ketar-ketar sikit. Tajwid pun bagus. Tahniah. Masya Allah, terima kasih. Itu dia Adik Firas. Kita akan bersama dengan peserta yang seterusnya. Nama dia Adik Hana. Hana Patricia ni comel sangat. Baru berusia 10 tahun, berasal dari Ceras. Silakan Adik Hana. Adik Hana, soalan ustaz daripada Suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Sila ulang dan sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. صدق الله العظيم. Boleh adik ceritakan sikit tentang fahaman ayat ini? Ayat ini menceritakan tentang bulan Ramadan. Umat-umat Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan apabila melihat anak bulan. Pada bulan Ramadan juga ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah. Terima kasih dia. Bagus sekali bacaan. Hendaklah dibaiki pada masa akan datang. Dan juga jaga huruf kaf. Jangan sebut walitu'milul. Walitukmilul iddah. Okey. Terima kasih. Okey. Dah macam mana perasaan? Okey. Dah baca? InsyaAllah boleh buat lagi baik kan? InsyaAllah. Baik. Kita akan bersama dengan peserta seterusnya. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Qori Junior, pewaris generasi Al-Quran. Ha, anak-anak Umi dah bersedia kan untuk kepertandingan malam ni? Patutlah Umi. Patutlah Umi. Ha, amalkan jus Nusantara mengandungi 1001 khasiat dalam menangani pelbagai masalah kesihatan. Jus Nusantara juga membantu meningkatkan imunisasi, menguatkan antibodi, memberi kecergasan minda, memberi tenaga dan memberi kesihatan terbaik. Jus Nusantara, penghulu segala produk. Kembali bersama kami dalam Qori Junior musim yang kelima dibawakan oleh Almas Beauty and Health Jus Nusantara, penghulu segala produk. Alhamdulillah, kita telah pun menyaksikan bacaan daripada 4 orang peserta. Hebat-hebat belaka, alhamdulillah. Dan cabaran akan diteruskan kini dengan menjemput peserta seterusnya. Seorang anak gadis berusia 11 tahun berasal dari Kuala Lumpur. Kita persilakan Ustaz Ni Azizan untuk mengajukan soalan kepada adik Sofia Humairah. Silakan. Sila baca daripada awal surah Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mursilin.
rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul 'alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma inkuntum muqinin. Sadaqallahul azim. Okay, sila huraikan bacaan yang anda bawakan tadi. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan sebanyak 3 peringkat. Peringkat pertama, Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, eh? Tahniah. Dari segi tajwid ataupun dari segi fasahah ada sedikit sengau apabila baca Lailatim jadi Lailatim, kebanyakannya sengau ada, cuba parti balik ya. Jadi kalau boleh untuk akan datang nanti cuba buka suara, jangan masuk ke hidung sangat eh. Tahniah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ni Azizan atas komen dan juga persembahan yang cukup tenang daripada adik Sofia. Tahniah. Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakan wahai Muhammad, jika dihimpunkan manusia dan jin untuk datangkan sesuatu seperti Al-Qur'an, nescaya mereka tidak mampu walaupun saling tolong-menolong. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Baik, kita teruskan kehangatan mukjizat Al-Qur'an pada malam ini dengan menjemput peserta yang seterusnya. Adik ini berusia 9 tahun. Dari Alur Gajah, Melaka. Dipersilakan adik Ainul Mardiyah Bazurin. Assalamualaikum adik Ainul. Salam. Baik, soalan adik Ainul ialah bermula daripada surah As-Saffat, bermula daripada ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ. Sila ulang dan sambung ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni qala ya bunayya inni ara fil manami an فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Baik, boleh adik huraikan tentang ayat ini? Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi Allah SWT memerintahkan supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Sewaktu Nabi Ibrahim mahu menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor haiwan yang besar, iaitu kibas. Kejadian itu berlakulah syariat ibadah korban berlaku pada bulan Zulhijjah, iaitu pada hari raya Aidil Adha. Baik, terima kasih adik Ainul ya.
Baik, dari segi keseluruhan bacaan di Aino ialah baik. Cuma Ustaz nak tegur tadi ada satu tempat ya, ikhfa, ya, ikhfa hakiki. Fa'unzur madza tara, fa'unzur. Tadi tak cukup gunnah pada ikhfa itu ya. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustaz Anwar Hassin di atas komen dan terima kasih adik Ainul Mardiyah. Baik, kita teruskan lagi dengan peserta seterusnya. Adik Danish Farhan. Silakan Ustaz Nik Azizan untuk ajukan soalan kepada Danish. Silakan. Okay, adik Danish, dengan betul-betul soalan. Surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ulang kemudian sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sadaqallahul azim. Baik ya, adik Danish, cuba huraikan sedikit apa yang anda baca tadi. Ayat ini berkaitan dengan haji dan umrah dalam bulan-bulan Islam. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Allah mencariakan ibadah haji dan umrah bagi yang berkemampuan. Ibadah umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa, manakala ibadah haji boleh dilakukan pada bulan Zulhijjah. Tahniah. Cuma dari segi bacaan tadi huruf dhad jadi sebut dan dan. Patutnya sebut macam mana? Do. 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 Don. Don. Ha, don. Jadi don do tepat lagi di punya atas do don Jadi yang lain alhamdulillah berjaya. Tahniah. Alhamdulillah, itu dia tadi satu komen yang memberangsangkan don jangan sebut don jangan sebut don. Jadi huruf dot makhrajnya di janbiyah di tepi lidah. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajar dengan betul, sebut dengan betul. Insya-Allah bacaan Quran kita akan menjadi betul. Baik, kita akan bersama dengan peserta seterusnya. Peserta ini tenang orangnya dari Kota Baru Kelate. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Ahmad Naufal telah berjaya untuk menjadi Kori Junior di 2016. Jadi Mama dan Baba harapkan supaya Ahmad Naufal boleh buat yang terbaiklah. Dan harapan saya juga insyaAllah sama juga dengan mamanya dan atuk neneknya, keluarga semua sekali, pihak sekolah SKTUN dan pihak insyaAllah 10 negeri Kelantan lah insyaAllah. Mengharapkan Ahmad Naufal dapat buat yang terbaik, berjaya dunia dan akhirat insyaAllah. Adik Ahmad Naufal, sila baca daripada Suratul Isra' bermula daripada ayat pertama. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا
alla tattakhidhu min duni wakila. Dhurriyyat man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Qadallahul 'azim. Baik, sila huraikan, ada nafal tentang ayat ini. Ayat ini menceritakan kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah perkara gaib dan merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Baik, alhamdulillah. Bagus sekali ya, bacaan pun merdu, lagu yang baik. Cumanya Ustaz nak minta Adik Naufal sebut huruf kha baris bawah. Khi. Ah, tadi masa baca tu bunyi tatahizu. Bunyi tak jelas kha tu. Eh. Khi, hamas dia tu, sifat dia tu kha, khi. Isti'alak dia dan sebagainya. Jadi kena jelaskan lagi lah lepas ni ya. Dan yang lainnya Ustaz berpuas hati. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Ustaz Anwar Hasir mengatakan dia berpuas hati. Inilah anak-anak kita yang kita harapkan dapat mengalunkan bacaan Quran yang terbaik. Kita nak berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Qori Junior, pewaris generasi Al-Quran. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Qori Junior musim yang kelima dibawakan oleh Almas Beauty and Health Jus Nusantara. Penghulu segala produk. Alhamdulillah kita telah pun menyaksikan persembahan daripada 8 peserta Qori Junior musim kelima. Hebat-hebat belaka. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan seorang lagi peserta. Ain namanya. Sebelum dia baca, kita saksikan ada sedikit pesanan untuk Ain. Ain, sila dengar. Ain, mama dengan abah, abang dengan kakak, adik semua doakan yang terbaik untuk Ain. Ain buat yang terbaik, yang semampu boleh. Doa selalu dengan Allah. Bangun sembahyang tahajud, sembahyang duha, minta doa dengan Allah. Mama selalu doakan kebahagiaan adik. Adik berjaya dunia akhirat. Semoga adik menjadi generasi Al-Quran di masa akan datang. Menjadi contoh kepada adik-adik. Baik, adik Ain. Okey, tenang dulu. Tarik nafas. Okey, soalannya. Surah Ali Imran 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ulang kemudian sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baiknya adik Ain, tengok video tadi ada rasa sedih. Sebab tu mungkin suara pun kurang manis sikit malam, eh? Suara tolakan suara tadi adik Ain buat tadi, maknanya suara tak pergi, tak tajam. Jadi kena baiki dari segi lontaran suara yang pertama. Yang kedua tadi antafshala. Jadi masuk hidung sebab tu anta.
Kena baiki yang tu. Sila huraikan kefahaman ayat. Ayat ini menceritakan tentang Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Perang Badar merupakan perang pertama dalam Islam. Jumlah tentera Islam ialah 313 orang. Manakala jumlah tentera kafir pula 1,000 orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi bantuan 3,000 malaikat untuk menolong tentera Islam. Tahniah, eh? InsyaAllah akan datang nanti lebih bergaya lagi saya nak dengar. Itu dia. Saya percaya Ustaz Nik Azizan berbekalkan pesanan semangat daripada ibunya tadi. Sebab itulah kunci ketenangan Ain tadi. Kita akan teruskan dengan peserta yang terakhir. Tolong berikan perhatian kepada peserta ini kerana kita tidak akan mempercayainya. Adik ini walaupun istimewa, tetapi dapat menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh baik sekali. Baik, assalamualaikum adik Haikal. Waalaikumsalam. Ya, dah bersedia ke nak dengar soalan Ustaz? Sudah. Baik, soalan Ustaz adalah daripada Suratul Ahzab, ya. Mula daripada ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyas'al as-sadiqina 'an shidqihim. Haikal sila ulang dan sambung ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyas'al as-sadiqina 'an shidqihim. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ahsanta ya Haikal. Tolong Haikal boleh terangkan kepada Ustaz apa maksud pengertian daripada ayat ini. Perang Hendak berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Allah SWT menghantar bantuan ribut dan malaikat untuk membantu tentera Islam. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ya Haikal. Baik, dari segi bacaan keseluruhannya, Haikal ada mata hati yang celik. Ya, boleh baca, boleh hafal dengan baik. Usaha dengan lebih lagi dan Ustaz harap Haikal pergi sampai lebih jauh lagi pada ini, ya. InsyaAllah. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan jazak Ustaz Anwar Hasin dan terima kasih adik Haikal. Itulah, walaupun gelap penglihatannya, tetapi hatinya terang seterang nur Al-Quran. Sepatutnya menjadi inspirasi kepada kita yang menonton. Itu dah cabaran ke-10 peserta. Telah berakhir pada malam ini, kita saksikan dahulu rangkuman persembahan ke-10 peserta Kori Junior 2016. Saksikan. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatil walladzina awaw wa nasaru ula yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wal kitab al-mubin falamma aslama wa tanul hajj wal umrata lillah fi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram fattaqullaha la'allakum tashkurun للكافرين عذابا أليما. Itulah dia rangkuman persembahan 10 peserta Kori Junior musim yang kelima.
Ada yang baik di mata kita, tetapi mungkin tidak pada juri. Kerana merekalah yang berhak menentukan siapakah yang akan terus kekal di pentas keramat ini. Saya persilakan terlebih dahulu Yang Berbahagia Datin Maziah, pengasas di Nusantara, untuk mengumumkan kori pilihan almas minggu ini. Beliau akan menerima wang tunai sebanyak RM500 sebagai sagu hati. Silakan Datin. Ya, terima kasih ya Ustaz Fakrul. Semua hebat belaka. Susah nak saya pilih, tetapi perkongsian bersama juri hebat, pemarkahan yang juri beri jatuh kepada Kori Sofia. Alhamdulillah, tepukan untuk Sofia. Dipilih menjadi Kori pilihan Almas. Tahniah. Ini dia hadiah yang ditaja oleh Almas kepada Sofia. Tahniah Sofia, nak cakap apa? Terima kasih. Air mata kegembiraan. Silakan Sofia, tahniah. Itu air mata kegembiraan. Sekarang kita akan saksikan air mata kesedihan. Kerana saat ini saat yang paling tidak kita gemari, saat penyingkiran. Keputusan kini berada di tangan saya. Saya akan umumkan nama dua peserta yang mendapat markah terendah pada malam ini. Yang pertama yang mendapat markah terendah, dipersilakan ke depan adik Khaira. Peserta kedua yang mendapat markah terendah pada malam ini, dipersilakan ke depan adik Adi Fawaz. Adik Khaira, juri mengatakan bahawa bacaan adik Khaira terlalu perlahan sehingga kan tidak dapat menyempurnakan bacaan. Adi, juri telah beritahu kepada saya yang awak telah melakukan kesilapan besar dalam tajwid, sama ada sebutan dan juga demi. Siapakah yang akan terus kekal di antara mereka, dan siapakah pula yang akan meninggalkan kita pada malam ini? Adik Khaira, jika diberi peluang, adakah adik Khaira akan lakukan dengan lebih baik? InsyaAllah. InsyaAllah. Adik-adik, adakah awak rasa awak yang akan meninggalkan kawan-kawan awak? Tak tahu. Maafkan saya kerana kedua-duanya akan terselamat kerana tidak ada penyingkiran pada minggu ini. Perjalanan anda baru sahaja bermula. Tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan mengundi kori pilihan anda di www.tv3.com.my/korijunior. Boleh gunakan hashtag korijunior dan hashtag kori pilihan anda. Kori pilihan penonton akan diumumkan di akhir episod nanti. Jangan lupa untuk tweet dan gunakan hashtag Kori Junior. Terima kasih kita ucapkan kepada semua peserta. Terima kasih kepada juri yang mengadili dengan seadil-adilnya. Terima kasih kepada penaja Kori Junior, Almas Beauty and Health Jus Nusantara, penghulu segala produk. Juga kepada semua yang menonton Kori Junior pada malam ini. Sampai kita bertemu lagi di minggu hadapan. Kori Junior, pewaris generasi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nama-nama Rasul. Kita ada lagu tentang 25 Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama.